Yo guys, welcome back to my channel, Adi Manggala Channel. Oke, di video kali ini aku mau akan bikin kit base-nya Batman Nightmare. Lebih tepatnya aku akan rubah Batman BVS ku menjadi Batman Nightmare ya. Sebenarnya Hot Toys mengeluarkan juga versi Batman Nightmare ya, cuman ya sekarang harganya masih lumayan tinggi juga, sekitar 3.000-an, 3.500. Cuman ngeri-ngeri sedap juga itu guys kalau beli Batman Nightmare, karena long coat-nya ini itu biasanya ngelotok gitu ya, bahan-bahan seperti ini. Dan kemarin, lebih tepatnya beberapa bulan yang lalu, aku ada dapat third party-nya ini. Ini bukan part ori Hot Toys, aku dapat di lelangan, itu harganya kurang lebih sekitar 640.000 ya nggak salahnya. Aku dapat semua seperti yang kalian lihat di sini. Namun setelah aku terima barangnya, ternyata third party ini nggak tahu brandnya apa itu, kualitasnya ada yang bagus, ada yang enggak. Long coat-nya ini terimanya udah beberapa titik itu ngelotok gitu guys ya. Jadi di bagian ketiak itu udah ngelotok di sini. Akhirnya aku coba pakai cairan Angelus akrilik. Aku oleskan di bagian yang crack dan hasilnya ya lumayan cukup membantu gitu ya, nggak menyebar nih seperti yang kalian lihat. Nah, ini di beberapa titik udah aku olesin, terus aku campur juga dengan smart leather juga ya, aku kombinasikan. Oke, aku review juga mungkin partnya. Ini mulutnya dapat juga. Nah, ini jauh banget dibandingkan dengan ini Hot Toys punya ya. Ini Hot Toys Batman Nightmare dapat di pretelan juga. Kalian perhatikan detailnya jauh ya. Lebih bagus punya Hot Toys jelas lah ya guys. Sedangkan yang third party ini giginya kurang detail ya, bakal ya lebih kasar lah kelihatannya ya. Ini ya, itu dia, itu untuk mulutnya, terus ini untuk Google-nya, third party-nya. Ya karena aku nggak punya Hot Toys Batman Nightmare, jadi aku nggak bisa kasih perbandingan. Cuman detailnya ini ya lumayan. Terus ini shawl-nya, cuman dapat satu. Kalau Hot Toys nggak salah ada dua ya, ada dapat dua kain. Terus ini apa nih namanya, teropongnya. Detailnya biasa banget, nggak ada efek weathering. Ini catnya juga kelihatan kasar. Terus ini talinya juga seperti ini, kurang begitu bagus. Dan pilihan handsetnya cuma dapat sepasang aja. Aku nggak tahu apa aslinya memang cuma dapat sepasang, karena ini kan second nih guys. Kemarin dapatnya second, bukan dari baru ya. Terus ini rifle-nya biasa banget kualitasnya, ya lumayan lah, kayaknya nggak dapat kartunya. Karena aku kurang puas dengan ini, akhirnya aku incar di pretelan yang Bro Kenneton. Ini dapat, nah ini yang ori Hot Toys punya. Ini kalian bisa bedakan ya. Ini lebih ada efek weathering-nya punya Hot Toys, ini biasa aja. Terus ada sling ini. Ini nggak ada ya, sling besi ini. Dan ya udah kelihatan ini paint job-nya lebih bagus ya. Dan ada ini kartu Joker ya belakangnya. Nanti aku tutup aja pakai yang ini guys. Ini Hot Toys ini juga dia lebih tebal ya. Bahannya sama dengan ini Wonder Woman ya. Kalau ini lebih tipis dia ya. Tuh. Oke, lalu ini pet handgun-nya juga nggak bisa dikokang. Semuanya mati ya, nggak ada efek weatheringnya. Terus ini holsternya lumayan, ada efek weathering, kotor-kotor gitu. Ya, oke. Okay. Dan ini sabuknya kayaknya ya. Terus ini pants-nya. Nah, ini bukan karet ya. Ini bagian bawah karet. Nah, nanti aku coba ini muat nggak di body BVS ini. Oke, okay, kita langsung coba dari celana mestinya. Ya. Yeah.
Oke, ini udah terpasang pants-nya dan boots-nya. Aduh, ini setengah mati nih guys pasang ini ya. Harus kuat tenaga, klik, akhirnya bisa kepasang juga nih. Begitu juga dengan boots-nya. Ya, kelihatan apa ya? Fit banget gitu ya kelihatannya ya. Oke, sekarang aku lanjut pasang ini ya. Pasang ini sepertinya begini ya. Lalu oh ini dulu ya. Ini dia kayaknya mestinya dia di sini ya, gantung di sini. Ini pakai velcro ya, velcro begini. Lalu ini seperti ini mestinya. Nah gitu guys. Nah ini muat gak ini? Oke muat. Ini begini. Oke. Nah, ini baru diklik. Tuh gila, nggak muat nih. Kurang panjang, guys. Padahal ini udah maksimal ya. Gila, pahanya kebesaran. Ini yang bikin terparti gimana ini? Apa nggak memperhitungkan ya tuh, guys? Ini bercanda ini ya. Bercanda nih kali ya. Nggak muat nih guys. Kurang besar. Dan frustasi nih guys, guys. Masa holsternya cuma bisa segede betisnya dia nih. Oke guys, ini aku ganti dengan punyanya holsternya Hot Toys Royce kalau nggak salah. Nah kalau ini kan dia memungkinkan dibikin gitu guys. Bisa diperpanjang. Nah kalau ini udah fix ini. Udah nggak bisa lagi, jadi ya udah aku ganti dengan ini. Selanjutnya, wow, cracknya nambah nih guys ya. Memang resiko saat pemasangan ini bahan-bahan seperti ini tuh memang gini ya. Itu pernah aku alami di Hot Toys Paint. Terus kali ini sekarang yang ini guys gitu. Ngeri sedap nih. Oke ini harus pelan-pelan masangnya. Ya tambah pecah ya. Mungkin kemarin ada yang coba pasang jadi pecah di sini deh guys. Wow. Oke okay guys, ini adalah hasilnya ya. Ya, lumayan ya, lumayan juga. Dan kemarin aku dapat harganya apa? Aksesorisnya ini di harga sekitar 600-an ya. Padahal yang pemilik sebelumnya itu dia ada beli ini kurang lebih di harga 1.200 guys. Kalau 1.200 dengan bahan-bahan yang tadi kalian lihat terlalu mahal sih menurutku ya. Ya kalau kalian dapat third party ini di harga 500-600 masih oke lah. Cuman memang ada beberapa part yang nggak sesuai ya dengan size tubuh dari body Hot Toys Batman BVS atau Justice League. Ini terlalu pendek tadi. Terus juga kualitas mulutnya ini tidak sebagus Hot Toys ya. Terus ini untuk gantlennya ini terlalu kecil ya. Nggak muat ditaruh sini nih guys. Ini juga dibandingkan dengan Hot Toys punya ya, yang Hot Toys dimensinya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang third party punya. Ini pun nggak muat. Tadi aku coba juga susah gitu ya, kecuali kalian mau korbanin ini mungkin di cut sini ya, itu mungkin bisa ini masuk ya, atau ini masuk. Ini harus dipotong gitu ya, karena ini terlalu tebal bahannya guys. Terus kemudian ya untuk ini shellnya ya oke lah, ini ada wire-nya. Sebenarnya ada dapat satu lagi ya untuk penutup mulutnya. Dan Google-nya juga ya lumayan lah, not bad. Celananya akhirnya cukup muat tapi ngepas banget gitu ya. Dan apalagi ya, ya minusnya ini guys, pasti crack ya saat masang kan narik banyak yang... Ada bagian yang ditarik-tarik tuh. Nah, disitulah dia mulai cracknya muncul. Waduh, ini ya.
sayang banget gitu. Ini juga di siku tadi. Nah, ini nanti aku coba pakai Angelus di total-total gitu sampai merata. Tapi kalau secara kasat mata keren sih. Third party ini oke lah, hampir menyerupai Batman Nightmare of Toys ya. Sini. Itu. Ini juga ada wire-nya. Itu keren. Ada wire-nya juga ya. Yuk. Itu. Cuman rival-nya ini ya, yang third party-nya yang ini ya. Yang aku pakai ini punya Hot Toys itu. Ya, lumayan lah guys. Oke, itu aja yang ingin aku share ya di video kali ini. Thanks for watching guys. See you in the next video. Bye-bye.